Hai teman-teman, hari ini aku mau kedatangan teman dari Melbourne ya. Ini aku buat sate teflon, karena aku masaknya di teflon karena satenya cuma sedikit. Aku hanya buat 1 kilo. Ini dia sate teflon ala aku, dan ini dimsum apa siomay ya, harusnya dikukus tapi aku rebus. Ini dia bahannya, semua ada sayur-sayuran di sini. Enak. Nanti aku tunjukkan caranya ya. Dan ini dia satenya, kita bolak-balik, nanti kita bakar, panggang ulang lagi dengan sisa baluran bumbunya, kita kasih kecap. Habis itu ini saus kacangnya, dan ini sedikit rendang. Aku nanti masak capcay juga. Oke, ini dia. Nah, ini dia, kita rebusnya agak lama ya karena ada sayuran labu siam di dalamnya. Tapi aku tunjukin caranya ya. Ini cara nyetaknya gini, nggak pakai tangan. Ini garpu, kita bentuk kayak somai ya. Kita cetak begini. Kalau sudah gitu kita ambil begini, habis itu kita masukin deh. Ini lagi bentuk, sebenarnya bentuk selera ya. Kayak begini. Ini aku males kukus karena kukusan tuh kecil teman-teman, ini biar cepet aja. Karena temanku datang nanti jam 5. Ini sudah jam 3:30. Ini dia. Oke, nanti kita cetak terus sampai habis ya. Teman-teman, satenya udah setengah mateng. Sekarang sisa bumbunya aku kasih kecap, aku aduk untuk bahan olesan, untuk kita olesin terakhir dan kita matengin. Ini dia. Ini setengah matang, aku angkat dulu. Satenya setengah matang, sekarang aku taruh di sini. Aku balurin lagi, habis itu kita panggang lagi. Kita balurin lagi ya. Ini kita panggang lagi. Terus kita lakukan sampai selesai. Ini dia guys, sate teflon tuh cantik ya. Walaupun kita pakai teflon, alhamdulillah, lihat, bagus. Teman-teman, satenya sudah jadi. Nanti kalau tamunya datang, kita tinggal angetin. Guys, nanti aku lihat hasilnya terakhir ya. Ini dia dimsum rebusku atau sama rebusku. Ini aku bumbu begini siomaynya karena suamiku minta yang kayak gini. Maunya aku kasih bumbu kacang, tapi dia nggak mau, dia bilang pakai bumbu asam manis kayak kecap ya. Ini dia. Oke, kita lihat hasil akhirnya nanti. Aku mau masak capcay habis itu.
dia teman-teman. Pastel, rendang, nasi, saus kacang, capcay, and then nggak tahu ini apa lagi. Oke, okay, kita mau dinner dulu. For my YouTube. Oke, okay, enjoy. Happy your meal. Thank you. No worries.